Larangan mudik oleh pemerintah pusat di tengah pandemi COVID-19 dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah. Jajaran Satlantas Polres Sukabumi Kota menggelar razia kendaraan yang melintas masuk ke wilayah Sukabumi. Ada 6 titik pos pengamanan dan checkpoint di antaranya perbatasan Sukabumi-Cianjur, perbatasan Ciandam, wilayah Lembur Situ, wilayah Cemerlang, wilayah Cubleg, dan wilayah ujung jalur Cibereum. Checkpoint kendaraan yang diduga pemudik langsung diarahkan putar balik, tidak masuk wilayah Sukabumi. Kepolisian mencatat hingga kini 81 kendaraan roda 4 diarahkan untuk putar balik karena tidak ada surat izin. Pelanggaran didominasi dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Adanya larangan mudik dan beberapa daerah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar agar warga lebih tertib dan disiplin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu juga tetap menjaga kesehatan dan kebersihan serta menggunakan masker. Andres Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.